Viral guru tampar murid sempat adu mulut gara-gara pukul kaca kelas. Kembali viral sebuah video yang merekam seorang guru di SMK Negeri 1 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Video tersebut menjadi perbincangan warganet. Lantaran guru tersebut diduga menampar siswanya. Insiden tersebut terjadi pada Rabu 18 Oktober 2023. Diketahui aksi pemukulan kaca itu bermula ketika siswa tersebut mengganggu proses belajar mengajar. Guru tersebut marah karena murid tersebut diduga siswa yang mengetuk jendela kelas. Dalam video viral itu terlihat guru dan siswa tersebut beradu mulut. Terlihat guru tersebut menanyakan kepada siswa itu mengenai siapa yang memukul kaca saat dirinya tengah mengajar. Siswa tersebut mengaku dirinya dan teman-temannya tak melakukan aksi itu. Geram tak ada yang mengaku, guru itu pun lantas melayangkan tamparan kepada salah satu siswanya tersebut. Hingga akhirnya insiden tersebut tersebar di media sosial. Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Kepri, Andi Agung, dikonfirmasi mengatakan dirinya telah mendapatkan informasi viral tersebut. Andi mengaku langsung mengutus Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan ke SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Utusan dinas pendidikan tersebut diketahui melakukan pengecekan duduk permasalahan pada video viral tersebut.